Terima kasih sudah datang di NDM Motor Surabaya, rekan-rekan dari Katawan. Pada kali ini kita akan mengundang untuk mengupdate atau memberikan informasi seputar teknologi dari Honda City dan 50R. Honda yang terbaru di tahun 2020, dan fitur-fitur yang modern di tahun 2020. Dan acara kita nanti ada acara materi. Baru, dia 4 silinder dengan inline, dengan teknologi yang terbaru, dia dengan torsi kontrol, driver clutch, dan semua juga digital. Neo Sport Cafe ini tetap untuk anak-anak yang bergaya muda maupun orang-orang yang sudah berusia. Ini engine ya memang benar-benar baru, upgrade dari yang lama. Bantu powernya kisaran di 66 horsepower. Berapa PWR-nya Mas Sigit kisarannya? Kisaran di 66 horsepower. Untuk torsinya dia kemarin di 60 Nm. Kisaran di 60 Nm. Untuk ban kita bisa menggunakan mat seller. Yang dulu sebenarnya kita pakai Dunlop, sekarang sudah kita menggunakan mat seller. Jadi kita lebih kasih lagi bisa dengan crash ABS depan belakang dengan dua disc brake di depan. Pertamanya dua ini mulai buat dimana di dalam kunci ini terdapat chips yang menghubungkan langsung ke ECU. Selain karena kunci ini dia tidak akan bisa menyala untuk engine-nya. Jadi cuma untuk jika kehilangan dari segera lampu ke kami, nanti kita bikinkan yang baru dengan ketentuan yang berlaku. Para safety kita dari generasi sebelumnya dengan generasi sekarang ya, yaitu fitur ASTC. ASTC ini digunakan untuk mengontrol torsi dari mesin. ASTC ini berfungsi untuk mencegah slip di ban bagian belakang dari motor. Jadi ketika ECU membaca putaran roda depan dan belakang berbeda, maka ECU akan mengurangi debit bahan bakar sehingga torsinya akan turun. Kemudian yang satu lagi adalah kasih circle cut. Ini adalah teknologi dengan mengurangi jumlah pir tetapi menambahkan desain baru di overcut dan center cut. Jadi ketika motor semakin digas, semakin kecepatan tinggi, kopling akan semakin menekan. Whoa, whoa, whoa.